Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini. Pada hari ini saya mau kasih lihat buat teman-teman suatu produk yang menurut saya ini produk yang cukup baik dan produk yang sangat membantu ya teman-teman. Walaupun ini produk tradisional ya, dan ini dibuat mungkin oleh UMKM di setempat gitu ya. Produk ini sangat membantu ya, bisa sangat membantu untuk di kehidupan kita sehari-hari. Ini ya teman-teman. Nih. Mungkin kita jarang melihatnya ya teman-teman. Ini adalah kerajinan dari bambu ya teman-teman. Namanya itu adalah besek ya teman-teman. Coba lihat. Oke, ya teman-teman ya. Mau tahu kegunaannya besek itu untuk apa? Ikuti terus ya teman-teman. Besek ya teman-teman, biasanya ini dibuat ya oleh pengrajin-pengrajin untuk awal mulanya adalah untuk tempat kita menaruh makanan ya. Nasi, kemudian lauk. Ini bahan ini terbuat dari bambu yang dianyam seperti ini ya teman-teman. Nih. Ini anyamannya halus ya, dibuat anyaman seperti ini, dan ini membutuhkan keahlian yang harus dipelajari ya. Ini pengrajin-pengrajin yang sudah turun-temurun menurut saya untuk membuat besek seperti ini ya. Kalau ini beseknya bagus ya teman-teman. Ini kalau kita lihat di sini, ini ada dua layer seperti ini. Jadi dia kuat. Kalau kita pergunakan untuk sebagai wadah untuk penyimpanan makanan ya teman-teman. Ini makanannya ditaruh di sini ya, nasi, kemudian lauk, kemudian sambal ya ataupun sayur, kemudian ditutup pakai seperti ini ya. Besek itu seperti ini ya teman-teman. Tutup seperti ini. Nah, dia jadi kemasan seperti ini ya teman-teman. Dan ini menurut saya adalah produk yang sangat ramah lingkungan, karena ini terbuat dari bahan organik yaitu bambu ya. Jadi bahan dari sekitar kita yang kita gunakan gitu ya. Dan ini sangat baik karena dia dapat menggantikan fungsi plastik. Biasanya beh seperti ini ada yang ukuran, tergantung ya orang bikinnya itu, tergantung ada yang ukuran 25 x 25 cm ya, ataupun tergantung dengan permintaan ya teman-teman. Jadi ada yang bujur sangkar seperti ini ataupun ada yang memanjang gitu ya. Manjang teman-teman. Saya punya, selain yang ini saya punya yang besar. Nah, ini saya punya yang besar ya teman-teman. Ini besek yang ukuran besar ya. Ya dibandingkan dengan yang tadi yang saya punya beseknya. Jadi sangat jauh ya perbedaannya. Perbedaan ukuran. Jadi besek ini dibuat ya sesuai dengan permintaan. Ya ukuran-ukuran besarnya itu ya. Yang sekarang teman-teman terjadi pergeseran juga. Karena besek ini awalnya digunakan untuk penyimpanan makanan, gitu ya. Sekarang digunakan untuk di dalam sarang walet. Sebagai apa? Sebagai tempat untuk walet ini membuat sarangnya. Ya, jadi di dalam gedung walet ataupun di apa sarang walet yang dipunyai oleh masyarakat, mereka menempatkan ini. Ya, permintaan besek ini untuk dijadikan tempat walet itu membuat sarang. Jadi walet itu senang membuat sarang di besek seperti ini. Jadi ini dijual selain sebagai tempat makanan gitu ya, dijuga jadikan tempat untuk membuat apa di sarang walet gitu ya, untuk walet, burung walet membuat sarangnya ya di besek ini. Dan ini menurut saya sangat bagus ya teman-teman. Mengembalikan budaya tradisional Indonesia, karena ini terbuat dari bahan bambu
itu ya, khas lah dari Indonesia. Kemudian ini mau orang yang bikin ini harus mempunyai skill yang cukup baik, cukup tinggi gitu ya, dan harus diwariskan turun-temurun. Dan mudah-mudahan tetap banyak anak muda yang bisa ya mewarisi cara pembuatan besek seperti ini. Dan ini sangat bagus karena ini dapat menggantikan plastik gitu ya, penggunaan plastik yang sudah semakin marak gitu ya, dan membahayakan, berbahaya bagi bumi gitu ya teman-teman. Jadi ini besek ini menurut saya adalah suatu produk yang ya bisa dikatakan revolusioner lah, seperti itu ya teman-teman. Saya banyak besek di sini, coba kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat besek yang saya punya. Ini besek yang punya saya punya teman. Teman-teman. Ya. Ini kebetulan kita sediakan banyak ya besek ini karena mau digunakan sebagai untuk sarang walet. Ini yang besar-besar ya, teman-teman. Lagi kita jemur. Ya, beseknya. Like kita jemur. Ya. Teman-teman. Ya, jadi ini produk sangat bagus ya. Jadi tempat makanan gitu ya, tempat nasi dan segala macam, dan kita punya nuansa nuansa tradisional ya, nuansa vintage. Teman-teman, jadi menurut saya ini keren ya. Ini ditutup seperti ini, kemudian kita ikat dengan tali, jadilah dia tempat untuk sebagai tempat konsumsi ya. Nah, ini bisa jadi pilihan dan tampak mewah ya teman-teman. Ya, besek. Biasanya kalau makanan kita taruh di dalam besek ini, tuh katanya nggak gampang basi. Kenapa? Karena besek ini dibuat dengan anyaman yang cukup rapat ya teman-teman ya. Jadi jarang apa celahnya tuh nggak ini ya, nggak besar gitu. Jadi lumayan lumayan rapat, tapi tetap ada lah gitu ya, sirkulasi udaranya tetap ada. Jadi ini cukup baik gitu ya teman-teman. Demikian penjelasan sedikit tentang kegunaan besek ya. Kita nyebutnya besek ya, kadang-kadang kita dengarnya orang nyebutnya bebek. Ini namanya besek. Oke teman-teman, tetap komen, like, subscribe. Terima kasih.